Assalamualaikum guys, jumpa lagi di Lan Automotive Engineering. Hari ini kita ada sebuah Suzuki Swift. Jarang-jarang jumpa kat jalan ni. Ada banyak tapi jarang-jarang lah kita jumpa. Okey guys, kalau korang tengok kita dah siap buka. Ini rim dia. Ini disc lama dia, red pad dia. Rim belakang, belakang pakai drum guys. Ketak 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 bunyi drum. Okay guys, apa dia nak buat? Yang ini depan dia masuk Honda, belakang pun dia masuk Honda. Barulah mencongkam brake dia nanti. Okay guys, ini drum dia guys. Dia punya drum belakang. Kalau korang tengok dia punya dust eh. Ada lagi tu. Ada lagi yang melekat dekat dalam tu. Tengok tangan saya kalau pegang lining dia. Okay, dia bukan tak bagus tapi performance tu kurang sikit lah daripada disc. Sebab tu kalau korang tengok kereta-kereta besar ni dia pakai disc brake belakang kan, dengan jalur bagai. Sebab apa? Benda tu ada function. Yang ni pun function juga. Tapi kalau korang buat laju, kurang lah sikit. Kan, sama je. Macam kita semua pun dah tahu sebenarnya benda ni. Kadang-kadang buat-buat tak tahu je. Ada yang cakap buat brake belakang bahaya lah apalah kan. Sebab yang ni dia plug and play, memang orang kata apa, tak berbahaya pun. Macam ni kan, kalau korang tengok nak selenggara dia kan, nak tukar shoes, nak kena buka semua benda. Kalau macam disc, kita tengok depan kejap. Jawab. Kalau disc pula, kita just buka tayar je kan. Buka tayar dengan rim, dah jumpa dah disc. Atas ni dah ada dia punya caliper. Dia punya brake pad. So nak tengok brake pad tu haus ke tidak, boleh intai-intai lah kan. Lepas tu nak tembak angin ke apa ke. Kalau macam ni, brake pad ni nampak ni pun dah crack. So senang kita nak tengok kan. Kalau drum brake ni, nak tukar shoes, ni pun pecah. Ni yang bahaya ni guys. Ni dah crack dah panjang ni nampak. Daripada sini sampai sana brake pad dia. So nak selenggara lebih senang. Lepas tu orang cakap apa, dia lebih mudah lah. Lepas tu dia tahan dan lagi kuat lah. So lepas ni kita tengok macam mana kita buat. Yang ini caliper warna apa pun dia tak bagi tahu lagi. Kejap lagi saya confirmkan balik dengan owner macam mana. Macam drum tu dia lebih more pada brake, handbrake. Tapi kalau braking dia hanya bantu saja guys. Kalau korang tengok ni pun ruangan untuk keluarkan dust tak ada. Nampak? So bila dia berputar dalam keadaan macam ni, memang panas lah guys. Kayu bertemu besi, kalau dalam keadaan panas susahlah nak berhenti. Itu salah satu penyebab dia. Tapi bukan dia tak bagus, saya tak kata dia tak bagus pun. Kalau tak, orang tak pakai kan. Cuma dia membantu sangat sedikit berbanding dengan caliper, berbanding dengan disc brake. So benda ni sebenarnya lebih untuk cengkaman, lebih bagus untuk kereta kita. Sebab apa? Kalau kita brake kereta dalam keadaan laju, kereta kita akan mencungkit kalau korang perasan. Betul tak? Kereta kita akan mencungkit. Sebab apa? Brake depan. So berat belakang kereta ni dia dah pergi ke depan, so kereta agak mencungkit macam tu lah. So kalau ada brake belakang yang boleh bantu yang depan ni, so dia akan turun lah. Sebab tu kalau korang tengok kereta-kereta besar BM, Merc, bila braking dia tak ada menggigil, tak ada bergoyang pun. Sebab apa? Belakang tu dia menurun, menurun. Mana kereta dia turun macam tu. Kalau kata pakai depan saja, kereta laju macam IV, kita tekan brake pun anak-anak kadang-kadang sampai ke dashboard kan, jatuh. Bila cornering, pasal tekan brake melayang, berpusing, bergoyang macam tu kan. Sebab apa? Depan yang grip, belakang tu dia bantu saja. So kalau depan dan belakang ada, empat-empat tayar tu ada, kalau ada ABS dia lagi sedap. Dia maknanya dia lagi pegang. Dia pegang tutup, pegang apa, pegang lepas, pegang lepas, pegang lepas. Okay guys, kalau korang tengok yang ni bahagian depan kita dah siap pasang. Belakang tinggal excel sahaja. Nanti korang tengok macam mana rupa dia dah siap guys. Kan tak terlihat kot. Main sini guys, datang pasang. Okay guys, tengok guys, kita tengah buat bleeding. Maknanya empat-empat dah siap pasang, handbrake je kita belum pasang lagi. Tu. Maknanya belum disambungkan. Benda dah ada dah, belum disambungkan sahaja lagi.
Okey guys, kalau kau tengok guys, ha, dah siap dah merah, kuning, ni ke kuning ni. Nampak hijau macam hijau pun ada. Tu so, dah siap spray, dah siap pasang, dah siap bleeding, ha, sampai botol minyak hitam kat bawah. Tu so, belakang ni pun sama juga. Kita nak pasang rim dulu. Okey guys, alhamdulillah dah selesai dah depan belakang. Mengancam, kita tunggu dia turun dulu kejap. Ha, di bahagian hadapan. Okey, yang ni memang kita spray warna kelabu eh, sebab kita tak nak dia berkarat eh, macam biasa saya beritahu. So yang ini bahagian belakang. Pun sama juga kita spray dia punya dia tu supaya tak berkarat eh. Pasal yang ni yang recall eh. Depan dan belakang. Okey guys, alhamdulillah dah selesai dah guys. Korang nampak depan dan belakang. Lawa kan kalau kereta ni. Ah, jom kita tengok dekat sikit. Okey, jom kita tengok bahagian depan dia dulu. Itu dia. Ini bahagian belakang dia guys. Mantap guys. Okey, kalau korang nak buat benda yang sama, boleh roger-roger nombor yang tertera dekat LAN Automotive ni. Apa saja berkenaan kereta, apa saja automotive engineering, kita boleh buat insyaAllah. Rim patah, rim bengkok, severe adjust, tebal, apa sajalah guys. Nak repair kereta, nak tukar brake, drum ke disc, disc depan nak bagi besar ke, nak masuk Brembo, AP Racing, semua ada guys. Roger je saya, insyaAllah jumpa lagi. Okey, assalamualaikum, bye bye.